Sekarang kita menuju ke rumah Ibu Jendral. Berada di mana? Di Darmo ya ini ya? Kita ya, di sini kita jalan. Kalau rumahnya si Ibu Jendral ini, dulunya sebenarnya kolonial. Akhir-akhir ini saya tinggali terus karena almarhum sudah tidak ada. Dulu kalau menurut saya memang banyak dulu waktu baru jadi luar biasa dari Malang apa Chinese Chinese depan itu yang di foto depan itu ya depan di atas itu ya waktu dulu loh, sekarang sudah banyak yang bagus ya. Kalau sekarang ya jelek, rumah biasa, rumah kuno. Thank you.
Yuk. Kita sekarang habis dari makam pahlawan. Dari makam pahlawan sekarang kita di depannya THR. Sekarang mau menuju pabrik coklat. Masih di sekitaran THR juga. Ini kita depan aja. Ada perempatan belok kanan. Itu udah pabrik coklat. Di situ juga ada arsitek Ceki yang selanjutnya. Kita sudah mencoba melobbing supaya kita bisa masuk, tapi ternyata tidak boleh karena bapaknya tidak punya kepala. Kepala satpamnya tidak ada, jadi kita nggak boleh. Dari arsitektur Jengki ini sendiri sebenarnya banyak kok yang apa yang udah meriset, udah masuk dari asing itu juga pernah. Cuman untuk sekarang kita belum bisa masuk soalnya dan itu nggak ada satpam. Warma, tempatnya ini keren banget sih, merekam jadinya sambil Lue. Kalau Lue itu lapar. Ini nih, yang ini. Jengki seperti apa sih? Ada tongkat. Apa? Gimana? Jadi kita sebenarnya cuma pengen lihat-lihat aja kalau Jengki itu kan miring-miring, aneh-aneh. Terus bro, bisa bikin yang aneh-aneh gitu. Ternyata Surabaya ada kayak gini. Ada banyak, apalagi pabrik coklat ini paling aneh. Iya. Karena kita kritis mengundang, kita juga tidak ada anak-anak.